لأنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adh-dhanni wa ma qataluhu yaqina bal rafa'allahu ilaihi wa kana Allahu 'azizan hakima. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Namun, yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 157-159. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Telifun. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian, kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan." Dalam ayat di atas, diceritakan oleh Allah bahwa Nabi Isa tidaklah dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengklaim telah membunuhnya dan hal ini pun dibenarkan oleh orang-orang Nasrani. Yang sebenarnya dibunuh adalah orang yang diserupakan dengannya. Sedangkan Isa sendiri diangkat oleh Allah ke langit. Syekh As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan surat Ali Imran ayat 55, beliau mengatakan, Allah mengangkat hamba dan rasulnya, yaitu Isa alaihi salam kepadanya. Kemudian, Allah menyerupakan Isa dengan yang lainnya. Kemudian, orang yang diserupakan dengan Nabi Isa ditangkap, dibunuh, dan disalib. Mereka pun terjerumus dalam dosa karena niat mereka adalah membunuh utusan Allah. Taisir Al-Karim, Ar-Rahman, halaman 132. Nabi Isa belumlah mati, sebagaimana hal ini dikuatkan lagi dengan ayat-ayat dan hadis yang menceritakan bahwa beliau akan turun di akhir zaman. Singkatnya, Isa bin Maryam belum mati. Beliau diangkat ke langit dan akan turun di akhir zaman sebagai tanda datangnya kiamat kubro, kiamat besar. Lantas, siapakah yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam? Yang sebenarnya diserupakan dengan Nabi Isa adalah murid beliau yang masih berusia muda dan setia padanya.
Bukti dari hal ini adalah sebuah cerita yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau mengatakan, ketika Allah ingin mengangkat Isa alaihi salam ke langit, beliau pun keluar menuju para sahabatnya, dan ketika itu dalam rumah terdapat 12 orang sahabat Al-Hawariyun. Beliau keluar menuju mereka, dan kepala beliau terus meneteskan air. Lalu Isa mengatakan, sesungguhnya di antara kalian ada yang mengufuriku sebanyak 12 kali setelah ia beriman padaku. Kemudian Isa berkata lagi, ada di antara kalian yang akan diserupakan denganku. Ia akan dibunuh karena kedudukanku. Dia pun akan menjadi teman dekatku. Kemudian di antara para sahabat beliau tadi yang masih muda berdiri. Lantas Isa mengatakan, duduklah engkau. Kemudian Isa kembali lagi pada mereka. Pemuda tadi pun berdiri kembali. Isa pun mengatakan, duduklah engkau. Kemudian Isa datang lagi ketiga kalinya dan pemuda tadi masih tetap berdiri dan ia mengatakan, aku, wahai Isa. Betulkah engkau yang ingin diserupakan denganku? Ujar Nabi Isa. Kemudian pemuda tadi diserupakan dengan Nabi Isa. Isa pun diangkat melalui lubang tembok di rumah tersebut menuju langit. Kemudian datanglah rombongan orang Yahudi. Mereka membawa pemuda yang diserupakan dengan Nabi Isa tadi. Mereka membunuhnya dan menyalibnya. Sebagian mereka pun mengufuri Isa sebanyak 12 kali setelah sebelumnya mereka beriman kepadanya. Mereka pun terpecah menjadi tiga golongan. Kelompok pertama mengatakan, Allah berada di tengah-tengah kita sesuai kehendaknya. Kemudian dia naik ke langit. Mereka inilah Ya'kubiyah. Sedang kelompok kedua mengatakan, di tengah-tengah kita ada anak Allah sesuai kehendaknya. Kemudian ia naik ke langit. Mereka inilah Nasturiyah. Kelompok ketiga mengatakan, di tengah-tengah kita ada hamba Allah dan Rasulnya sesuai kehendaknya. Kemudian ia naik ke langit. Merekalah kaum muslimin. Kelompok pertama dan kedua yang kafir akan mengalahkan kelompok ketiga yang muslim. Kelompok yang muslim itu pun sirna sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, An-Nasa'i dalam tafsirnya dan At-Tabari, Syekh Al-Mustafa Al-Adawi dalam Sahih Tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa sanad riwayat ini hasan. Ibnu Katsir mengatakan bahwa hadis ini sanadnya sahih. Sampai Ibnu Abbas, An-Nasa'i meriwayatkan hadis ini dari Abu Quraib dan dari Abu Muawiyah serta semisalnya. Dari riwayat ini, ada beberapa faedah yang dapat kita petik. 1. Setelah Isa diangkat ke langit, ada sebagian murid Isa, Al-Hawariyun, yang beriman dan sebagian lainnya kufur pada beliau. 2. Nabi Isa tidak mati dan tidak pula disalib, tetapi beliau diangkat ke langit. Yang mati dan disalib adalah orang yang diserupakan dengan beliau. 3. Yang dibunuh dan disalib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, yaitu murid beliau yang setia pada beliau dan bukan murid Isa yang pengkhianat. Seperti yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin bahwa yang diserupakan dengan Isa adalah muridnya yang pengkhianat. Riwayat di atas jelas-jelas berkata lain. Dan yang terakhir, murid-murid Isa terpecah menjadi tiga golongan. Satu golongan beriman, yaitu meyakini bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah. Sedangkan dua golongan lain kufur. Sebagian meyakini bahwa Isa adalah Allah, dan sebagian lainnya meyakini bahwa Isa adalah anak Allah. Yang menang ketika itu adalah dua golongan yang kafir, sedangkan golongan yang beriman musnah sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.